Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Salewangi Sampah Madura. Kali ini saya akan review ya, speaker dari Face ya, produk Face. Ini 18 in ya, model 18 DEF4. Voice coil 4 in ya. Nah, ini untuk spesifikasinya ya. Face ini 1000 watt 18 in 8 ohm ya. Untuk frekuensi ringnya 40 sampai 3000 Hz. Untuk face coil SV bagus ini teman-teman ya. Untuk materialnya sudah bagus ini. Magnet ferrit ya. Sablo enak ini ya. Barang original, harga masih murah. Face ya, merah meriah ya. Untuk rangkanya ini tebal teman-teman ya, jangan khawatir, produk Face ini bagus. Ini pending posnya juga oke lah pokoknya ya, barang ori ya, barang ori. Jangan khawatir dengan produk Face ya, bagus-bagus produk Face ini. Ini tampak dari samping ya. Dan ini tampak dari atas seperti ini ya, untuk modelnya Face ya. Jadi untuk rangka di sini tebel-tebel teman-teman ya, tebel. Dan untuk ketebalan magnet juga lumayan ya. Barangnya pokoknya bagus ini ya. Materinya sangat-sangat bagus di sini ya. Nah, dan terus ini untuk bagian kertas ini meskipun tidak coating, cuman ini bahannya bagus ya, bagus pokoknya ya. Ini ada lambang dari Face di sini, original ya, original, harga masih murah ya, pokoknya oke lah, oke, mantap Face. Nanti saya mau coba ya, mau coba untuk rata suaranya ya. Ini saya akan review dulu ya. Saya review dulu. Oke, saya balik dulu ya. Saya balik untuk bagian tampak depan, tampak depannya ya. Nah, ini untuk tampak depan sudah coating ya. Sudah coating. Ini sangat keras. Ini saplo teman-teman ya, saplo. Oke, buat saplo ini oke, mantap. Untuk per kertas ada tiga di sini, ada tiga. Untuk damper, untuk pengelimannya pun juga sangat rapi ya, sangat rapi. Pokoknya bagus lah ya, bagus. Ini pokoknya bagus. Jadi produk original ini pastinya bagus-bagus teman-teman. Ini kalau power dengan 1200 atau 1000 watt ini bisa main-main speaker ini ya, bisa dorong, bisa dorong. Nah, ini untuk perkabelan dari sini ya, untuk perkabelannya sudah dibungkus ini, aman. Pokoknya kalau barang original itu ndak main-main ya, sangat bagus. Ini saya reviewkan ini bertujuannya untuk teman-teman yang ingin produk Face ya, biar tidak khawatir lagi, karena takutnya Face ini produk baru, takutnya ndak enak begitu ya. Jangan khawatir, produk Face ini makin maju sekarang ya, karena meskipun dari power juga power itu sudah sangat oke. Power terus ya, speakernya ini ya, untuk pengelimannya pun juga sangat rapi teman-teman ya,
pengelimannya juga sangat rapi, aman lah ini ya, cocok buat hajatan, buat hajatan maupun di rumahan, tambah oke nih kalau rumahan ya. Oke, saya tes suara ya, tes suara biar teman-teman tuh tidak ragu ya. Memang saya tidak pakai box untuk karakter suaranya, tapi nanti ketemu, meskipun tidak pakai box itu pasti ketemu untuk karakter suaranya ya. Face. Ini ya, saya akan tes untuk suaranya ya. Untuk suaranya. Jadi teman-teman yang ingin beli produk Face tidak usah ragu ya, harga masih murah ya. Face powernya pun juga bagus-bagus untuk produk Face ini ya, karena barangnya original ya, barangnya original teman-teman ya. Mungkin itu saja ya review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.